Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kemurahannya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kekuatan maupun kesempatan untuk hadir pada penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura pada masa persidangan 3 tahun 2023 dengan agenda pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2023 serta Raperda Non APBD Kota Jayapura tentang dana cadangan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jayapura tahun 2024. Saudara pejabat wali kota, sidang dewa dan hadirin yang kami hormati, bahwa dengan dilaksanakannya penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura masa persidangan 3 tahun 2023 dengan agenda pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2023 tentu memberi syarat kepada kita dan masyarakat Kota Jayapura bahwa amanat yang dipercayakan kepada legislatif dan eksekutif telah dapat dilaksanakan yang merupakan salah satu fungsi dewan yaitu fungsi penganggaran dalam memberikan persetujuan dan penetapan APBD perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2023. Dalam sidang dewan yang terhormat ini pula hal tersebut telah memenuhi ketentuan normatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah secara konsisten sesuai ketentuan dalam pasal 317 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian dalam pasal 177 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasannya dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran yang berkenan. Saudara pejabat wali kota, sidang dewan dan hadirin yang saya hormati, bahwa secara normatif ketentuan tersebut di atas telah memberikan komitmen secara sungguh-sungguh kepada pimpinan dewan dan segenap anggota DPRD Kota Jayapura untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi, checks and balance yang dilandasi dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi masyarakat Kota Jayapura. Dari tiga fungsi utama DPRD berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu fungsi penganggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Maka fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi dewan yang tentu membutuhkan perhatian serius karena anggaran selalu mengandung berbagai aspek yaitu aspek yuridis, aspek politik dan aspek sosial ekonomi. Untuk itu, di dalam sidang dewan yang terhormat ini, sebagai pimpinan dewan kami merasa bangga dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat
Bapak Ibu anggota DPRD Kota Jayapura yang merupakan alat-alat kelengkapan Dewan, baik Badan Anggaran Dewan, Komisi-Komisi Dewan, dan Bapemperda maupun fraksi-fraksi Dewan, karena dengan penuh tanggung jawab telah mengkaji dan membedah serta memberikan koreksi dan saran, yaitu yang pertama, materi APBD perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2022 dan telah memberikan persetujuan terhadap penetapan APBD perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kota. Kembali tiada henti-hentinya kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kemurahan dan cinta kasih-Nya yang tak terhingga. Sebagaimana adanya di hari yang indah ini, kita masih dimungkinkan untuk menghadiri acara penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura masa persidangan 3 tahun 2023 dalam suasana penuh kebersamaan dan dalam kondisi sehat walafiat. Sidang Dewan serta hadirin yang terhormat. Rapat paripurna merupakan refleksi dan implementasi demokrasi dalam menentukan arah pembangunan di Kota Jayapura melalui cura pikir dan cura pendapat antara eksekutif dan legislatif sebagai navigator pembangunan telah terbangun melalui komunikasi dan kolaborasi yang terpatri dalam pola kemitraan yang bertumpu pada rasa saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menghargai. Melalui mimbar Dewan yang terhormat ini, perkenankan saya selaku Kepala Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura atas kerja keras dan upaya tak kenal lelah di tengah-tengah kesibukan yang begitu tinggi dan begitu menyita waktu, terlebih di tengah persiapan menghadapi pemilu 2024. Namun masih dapat melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan baik dan sukses, sehingga agenda sidang APBD perubahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berkenan berakhir. Pada momentum ini juga, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Jayapura atas dedikasinya menghadirkan sebuah peraturan daerah yang sangat penting guna mendukung pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 berupa peraturan daerah non-APBD tentang pembentukan dana cadangan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Tentu kita semua berharap pemilihan umum baik legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah akan berlangsung dengan sukses dan damai. Sidang Dewan serta hadirin yang terhormat. Sebagai lembaga representasi rakyat yang di dalamnya melekat hak budget dan hak legislasi, maka legislatif telah memberikan koreksi kritis terhadap berbagai kebijakan strategis alokasi sumber pendapatan daerah guna menopang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat dalam APBD perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2023. Hal tersebut dirasakan oleh eksekutif sebagai sebuah resonansi mekanisme check and balances antara Dewan yang terhormat sebagai lembaga legislator dengan pemerintah daerah selaku eksekutor. Segala pendapat dan koreksi yang disampaikan oleh alat-alat kelengkapan Dewan
dan fraksi-fraksi Dewan dalam mekanisme persidangan yang telah kita lewati bersama akan menjadi perhatian eksekutif untuk penyempurnaan materi rancangan APBD perubahan ini dan pembenahan untuk masa-masa yang akan datang sesuai tanggung jawab yang diamanatkan oleh rakyat di atas pundak kita masing-masing. Harapan kita bersama bahwa produk keputusan dan komitmen kebijakan terhadap program dan kegiatan yang diiktisarkan melalui rumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2023 ini dapat diimplementasikan secara baik dan terukur dalam sisa waktu yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, saya perlu mengingatkan khususnya kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai pengguna anggaran, baik pada jajaran eksekutif maupun legislatif, agar segera memacu program dan kegiatan yang tinggal 3 bulan efektif, baik untuk kegiatan yang telah diprogramkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2023 maupun APBD Perubahan ini, secara konsisten dan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan kualitas output, hakikatnya agar dapat memenuhi asas efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, transparan, dan partisipatif, serta tetap memperhatikan kesepakatan-kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tidak lagi mengakomodir belanja luncuran. Untuk itu, paling lambat bulan November seluruh pekerjaan fisik harus sudah rampung selesai 100%. Apabila ada yang tidak terselesaikan, maka akan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana kegiatan dan OPD pengelola kegiatan. Diingatkan pula bahwa laporan keuangan daerah sangat inheren dengan laporan aset atau barang milik daerah yang dikelola oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Untuk itu, dokumen-dokumen aset daerah harus diadministrasikan dengan baik, karena seluruh aset yang dibelanjakan melalui APBD maupun hibah dari pemerintah pusat harus tercatat dalam neraca daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian serius kita semua, karena saat ini pemerintah Kota Jayapura terus melakukan penataan dan penertiban aset daerah melalui aplikasi IBMD yang telah dilatih para pengelola barang milik daerah di semua organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Jayapura dalam upaya pencegahan korupsi yang merupakan amanah pemerintah dan pengawasannya langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.